Yang Amat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Datuk Seri Yang Dipertua, terlebih dahulu saya ingin bagi pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada setiap ahli yang berhormat, terutamanya Yang Berhormat Simpang Renggam, Yang Berhormat Lenggong, Yang Berhormat Batu, Yang Berhormat Lanang, Yang Berhormat Bandar Tun Razak, Yang Berhormat Batu Kawan, Yang Berhormat Temerlu, Yang Berhormat Paris Sulung, Yang Berhormat Kota Samaraan, Yang Berhormat Kanawit, Yang Berhormat Kuala Kangsar, Yang Berhormat Alor Gajah, Yang Berhormat Ampang, Yang Berhormat Bakri dan Yang Berhormat Rantau Panjang yang telah memberi perhatian terhadap pelbagai perkara di bawah tanggungjawab Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat semasa membahas usul menjunjung kasih titah ucapan Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung. Kementerian ini menerima segala pandangan, saranan, cadangan dan teguran secara terbuka dan pihak kementerian akan mengambil tindakan sewajarnya ke atas semua input berkenaan. Datuk Seri Yang Dipertua, izinkan saya memberikan penjelasan mengikut isu yang dibahaskan. Pertamanya mengenai logam emas Yang Berhormat Simpang Renggam, adakah? Kalau tidak, saya jawab secara bertulis. Yang Berhormat Simpang Renggam tak jadi nak keluar. Kena tahan mana-mana yang patut. Untuk makluman Yang Berhormat Simpang Renggam dan Yang Berhormat Bandar Tun Razak, dasar warga emas negara dan pelan tindakan telah diluluskan oleh kerajaan pada 5 Januari 2011 yang dilaksanakan bagi tempoh 10 tahun iaitu 2011 hingga 2020. Ia merangkumi 7 sektor iaitu kesihatan, sosial, rekreasi, pendidikan dan kerohanian, perumahan dan persekitaran, ekonomi, pekerjaan serta penyelidikan dan pembangunan. Semakan semula KPI dasar warga emas negara bagi 6 strategi di bawah pelan tindakan warga emas negara telah bermula pada tahun 2016 melibatkan institusi penyelidikan penuaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia. Hasil semakan akan dibentang di Majlis Penasihat dan Perundingan Warga Emas Negara pada tahun ini, insyaAllah. Datuk Seri Yang Dipertua, Yang Berhormat Simpang Renggam juga turut menyentuh isu pekerja sosial. Kementerian menghargai keprihatinan dan usul yang diberikan. Semua cadangan yang diberi seperti pendaftaran pekerja sosial, sistem penilaian dan pentauliahan, piawaian serta peruntukan untuk mempertingkatkan profesionalisme pekerja sosial akan diambil kira dalam penyediaan draft rang undang-undang pekerja sosial. Dalam hal ini, proses libat urus dan konsultasi telah dilaksanakan dan akan diteruskan sebagai usaha memantapkan rang undang-undang pekerja sosial berkenaan. Terusnya Yang Dipertua, Yang Berhormat Lenggong, adakah? Ada. Yang Berhormat Lenggong bertanyakan mengenai perancangan kerajaan berkaitan Akta Kanak-Kanak Pindaan 2016. Antara perancangan dan pelaksanaan yang dibuat kementerian adalah seperti berikut. Pertamanya, mengadakan peraturan yang sesuai dengan pindaan akta tersebut. Yang keduanya, mengadakan garis panduan yang sesuai selaras dengan garis panduan yang diadakan. Yang ketiganya, membangunkan kapasiti pegawai JKM bagi membolehkan penguatkuasaan akta dilakukan dengan lebih efektif. Yang keempatnya, mengadakan program kesedaran dan memberikan kepahaman kepada masyarakat antaranya dengan pasukan perlindungan kanak-kanak, majlis perwakilan kanak-kanak, pasukan kebajikan kanak-kanak dan pusat aktiviti kanak-kanak di seluruh negara. Dan kelimanya, roadshow mengenai Akta Kanak-Kanak Pindaan 2016 juga diadakan untuk memberi penjelasan mengenai akta tersebut kepada pihak-pihak berkuasa yang berkaitan seperti PDRM, Jabatan Kesihatan, Mahkamah dan Jabatan Penjara supaya pelaksanaan akta tersebut dapat dikuatkuasakan dengan berkesan. Datuk Seri Yang Dipertua, menyentuh isu penganiayaan seksual kanak-kanak yang juga turut dibangkitkan oleh Yang Berhormat Lenggong, jumlah kes penganiayaan seksual kanak-kanak yang dilaporkan pada JKM bagi tempoh 2010 hingga 2016 adalah sebanyak 6,813 kes. Sebanyak 1,180 kes penderaan kanak-kanak telah dirujuk kepada pegawai psikologi ataupun kaunselor JKM. Terdapat juga mangsa kanak-kanak yang dirujuk kepada pegawai psikologi Jabatan Siasatan Jenayah, Bahagian Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-kanak serta juga pegawai psikologi di hospital.
Semasa seminar jenayah seksual kanak-kanak entikan pada 14 Mac 2017, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan satu akta baharu berkaitan jenayah seksual kanak-kanak akan digubal. Oleh itu, kita harus sama-sama menyokong cadangan ini. Di peringkat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, antara tindakan yang telah dan sedang dilaksanakan adalah antaranya adalah mengokoskan akta kanak-kanak yang telah kita pinda, mewujudkan majlis kebangsaan bagi kanak-kanak seperti mana yang diperuntukkan di bawah akta kanak-kanak pindaan yang dipungsikan sendiri oleh Yang Berhormat Menteri Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk memutuskan isu-isu berkaitan kanak-kanak, menambah program advokasi sedia ada dengan mengambil kira pelan tindakan perlindungan kanak-kanak dalam dunia cyber, menyediakan khidmat kaunseling kepada mangsa penderaan, menyebar luas talian kasih 15999 dan Childline untuk orang awam membuat aduan dan mendapatkan khidmat nasihat, meneruskan program advokasi peringkat sekolah seperti Sahabat Bijak BIJAK serta tetap diteruskan untuk tujuan tersebut di seluruh negara, dan mengaktifkan pusat aktiviti kanak-kanak PAKK di peringkat komuniti yang menyediakan perkhidmatan sokongan dan juga advokasi. Justru bagi perancangan untuk kanak-kanak yang menjadi mangsa penderaan seksual, sama ada kanak-kanak ini berada di rumah kanak-kanak atau di komuniti, intervensi kaunseling akan dijalankan dan pemantauan secara berterusan akan dilaksanakan, iaitu menerusi ujian-ujian psikologi kepada mangsa untuk mengetahui tahap kebimbangan atau stres serta mengenal pasti tanda-tanda post-traumatic disorder PTSD jika perlu. Berkaitan dengan sindiket meminta sedekah, JKM menjalankan operasi menyelamat pengemis berdasarkan peruntukan di bawah akta, di bawah Seksyen 3 Akta Orang Papua 1977. Bagi yang bukan warga negara pula, mereka akan dirujuk kepada Jabatan Immigration Malaysia untuk tindakan selanjutnya. Tan Sri Yang Dipertua, berkenaan isu gadis muda yang amil luar nikah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Batu Kawan, Kementerian sentiasa berusaha untuk menyediakan perkhidmatan bagi membantu mangsa menghadapi situasi tersebut. Antara perkhidmatan yang diberikan adalah perkhidmatan khidmat nasihat dan kaunseling oleh pakar-pakar kaunseling yang terlatih di JKM, di Jabatan Pembangunan Wanita dan juga Lembaga Pembangunan Penduduk Keluarga Negara, dan menyediakan rumah perlindungan kepada kanak-kanak dan wanita yang hamil di luar nikah. Manakala berkenaan isu anak luar nikah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Temerlu, perkara ini yang sama sebenarnya telah pun saya jawab dalam sesi soal jawab pada 15 hari bulan Mac. Kementerian sentiasa memberi komitmen dalam usaha menangani kelahiran anak luar nikah melalui langkah-langkah antaranya seperti berikut. Temerlu adakah? Okay. And you ask? Okay. Mohon penjelasan. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Timbalan Menteri di atas jawapan yang telah diberikan. Yang Berhormat Menteri, saya ingin membawa kembali isu. Saya faham ada banyak inisiatif dari pihak kementerian, dari JKM untuk memberi kaunseling dan sebagainya. Tetapi berdasarkan pandangan daripada pakar-pakar gynecology ataupun pakar psikologi, isunya bukan sekadar memberi kaunseling selepas anak itu lahir untuk prevent all this child babies being dumped, tetapi isunya adalah untuk dengan izin to prevent the pregnancy in the first place. Now, berdasarkan apa yang saya terima daripada jawapan kementerian, Pierce, satu pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, telah lama diajar di sekolah mulai tahun 1989. Tetapi dengan izin Tuan Speaker, I don't believe there's any such syllabus that I have studied in school when I was schooling. There's no such thing as peers. We only learn on sexual reproductive health in Form 3. The first subject of Form 3, the teacher just touch and go. They just taught you about the scientific part of the reproductive system. There is no concrete topic on preventing unwanted pregnancies. Yang Berhormat Menteri, semasa saya di Charing Cross Police Station di London, tandas wanita ada satu poster untuk menggalakkan anak gadis muda yang mungkin dah terlanjur and then you are pregnant, di mana mereka boleh mendapatkan bantuan. Tuan Speaker, these are very, very good posters that they put in women's toilets to encourage
encourage young girls not to go to seek help by abortion, illegal abortion which may endanger their lives, but to go to the right channel. Saya mohon dan saya ingin mencadangkan di sini agar kementerian dengan izin reach out to all these silent young girls who are suffering. They don't know where to go, maybe because of language barrier, maybe because of discrimination, that we reach out by putting up posters and banners like what we see in Singapore. We have these nice advertisements, Tuan Speaker, outside the bus station, bus stop. Every bus stop has a advertisement that says, have you been sexually harassed? This is what you do. This is where you call. Have you been, did you forget your morning pill? Are you pregnant? This is where you go. This is who you call. So, kalau kita tidak wawarkan nombor-nombor ini dan memberikan bantuan kepada mereka, anak gadis kita akan tetap menggunakan cara membuang bayi sekiranya mereka hamil. Saya mohon penjelasan daripada Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Batu Kawan. Ya, sebenarnya kalau di kementerian kita di dalam negara kita Malaysia ni, kita sudah ada satu kita punya talian kita yang kita panggil talian kasih 15999, yang mana melalui talian ini mereka sesiapa sajalah termasuklah anak-anak itu boleh menelpon kepada kita dan untuk mendapatkan perkhidmatan. Dan untuk tujuan tadi itu untuk mengelakkan berlakunya perkara seperti begini, di kementerian melalui LPPKN kita mempunyai program pekerti at school itu yang kita telah laksanakan. Ini bukan 1999, ini baru saja kita laksanakan dan kita terus laksanakan daripada kanak-kanak kita yang selepas UPSR, selepas PMR, dan sekarang ini kita teruskan sampai ke peringkat community. Dan kita juga melatih bakal guru-guru kita di IPGA supaya apabila mereka lulus daripada maktab tu nanti, mereka akan ke sekolah dan akan meneruskan usaha kita yang baik ini. Daripada segi kurikulum di sekolah-sekolah pula, itu kita akan bekerjasama dengan pihak pendidikan supaya mereka akan take up juga perkara ini supaya menjadi sebahagian daripada kurikulum yang diajar di sekolah-sekolah, insyaAllah. Dan daripada segi apa yang Boma tadi cadangkan sebab dulu, yang cadangkan tentang maklumat yang mungkin boleh dibuat di tandas dan sebagainya ini, kita ambil perhatian macam mana caranya yang terbaik ya, sesuai dengan negara kita Malaysia, insyaAllah. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi. Ya. Belum habis? Belum. Sila pendekkan. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Bapak Menteri. Yang Bapak Menteri, saya juga ingin membawa isu kajian penduduk dan keluarga Malaysia 2014 menunjukkan ramai remaja di Malaysia ini masih tidak tahu lagi mengenai kesihatan reproduktif atau reproductive health. Saya difahamkan mengikut jawapan yang Menteri berikan tadi bahawa pekerti diajar di sekolah dari UPSR sehingga PMR and now dilanjutkan sehingga SPM umur 17 tahun. Tetapi tahun lepas Menteri menjawab mengatakan sekolah-sekolah terpilih ada program pekerti ini. Saya ingin bertanya di sini, mengapa hanya sekolah-sekolah certain schools dengan izin Tuan Speaker dipilih untuk program pekerti ini, memandangkan it is a very good noble program. Saya ingin mencadangkan agar semua sekolah di Malaysia diajar diberikan program pekerti ini, memandangkan we have come to a point of we need this more than whether we want to do it or not. Our young students need this program to educate them on unwanted pregnancy, sexually transmitted disease. Mereka perlu pendedahan dan pendidikan di luar daripada sukatan yang ada. Banyak kali dalam Dewan Yang Mulia ini, ramai ahli parlimen telah membangkitkan isu keperluan pendidikan seks di sekolah. Now, sex education is not about having sex, as what many people think. Tetapi ia adalah kesihatan anak muda, lelaki dan perempuan, boundaries, respecting boundaries, good touch and bad touch. Bermula dari pendidikan seks, we can cut pedophilia, we can educate parents as well on sexual health of children. Jadi saya mohon ini kolaborasi daripada Kementerian Wanita dengan Kementerian Pendidikan bersama-sama untuk menjayakan program pekerti di semua sekolah, sekolah Tamil, sekolah Cina, sekolah Mubalik dan sekolah kebangsaan di negara ini. Terima kasih. Boleh mencelah sikit? Ya, silakan. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Menteri.
membincangkan berkenaan dengan soal pembuangan bayi. Ia merupakan satu perkara yang agak serius, kerana ikut jawapan daripada Dewan Rakyat dulu, daripada tahun 2005 hingga 2009 terdapat 989 kes bayi yang dibuang. Maksudnya ini satu peningkatan. Ini hak yang kita temui. Belum lagi yang kita tengok daripada sudut yang kita tak temui. Dan saya ucap juga terima kasih atas daya usaha yang dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Wanita di dalam soal untuk mengatasi perkara ini. Walau bagaimanapun, walaupun dicadangkan dengan pendidikan seks dan sebagainya, sepatutnya kita di sana adanya peranan yang disebut dalam kaedah disebut sebagai saddu zaraya. Maknanya kita tutup pintu-pintu yang menyebabkan berlakunya pergaulan bebas ini, sehingga kan melahirkan anak, mereka mengandung dan akhirnya anak ini dibuang. Maka ini perkara yang perlu ada integrated, maknanya antara Kementerian Pembangunan Wanita dan juga Kementerian Pendidikan. Perlu adanya satu modul ataupun satu latihan yang perlu diedukatkan, terutamanya kepada anak-anak kita dalam konteks untuk mereka mengelak daripada melakukan perbuatan yang durjana ini. Sedangkan benda ini jarang berlaku pada tahun 70-an. Dahulu kita tak berlaku, tapi sekarang ini sudah mencabar kerana kita nak mendidik anak kita pada hari ini sesuai dengan zaman dia, bukan sesuai dengan zaman kita. Maka sudah tentulah pada kita orang Islam pula, sudah tentu yang dihalangnya ialah melalui hukuman yang perlu dihukum terhadap mereka ini berdasarkan kepada kaedah yang Islam letakkan. Itu perkara-perkara selain daripada yang kita educate, maka perlu juga letakkan undang-undang yang perlu membolehkan supaya perkara ini tidak dilakukan sewenang-wenangnya oleh mereka. Terima kasih kepada Tuan Speaker. Menteri, boleh saya celah sikit? Terima kasih Tuan Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya nak sebut sedikit tentang pendidikan seks atau sexual education ini, kerana ada ada pengalaman di Barat bila mereka mengajar pendidikan seks. Mulanya selepas itu lebih banyak kes berlaku kehamilan di luar nikah dan lain-lain lagi. Akhirnya dipikirkan bahawa pendidikan seks sebagai satu pengajian biologi dan kesihatan sahaja tidak mencukupi. Harus ada ketuhanan, aspek ketuhanan. There must be, dengan izin, there must be God in the sexual education. Barulah dia memberikan kesan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih kepada ketiga-tiga yang berhormat yang mencelah. Tuan Sri Yang Dipertua, sebenarnya peketi at sekolah itu adalah terhasil setelah adanya perbincangan di antara Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui APPKN dengan Kementerian Pelajaran Malaysia. Dan hasil daripada perancangan tersebut ada kelulusan, yang mana dengan itu pada 2012 dimulakanlah projek ataupun program rintis peketi at sekolah. Itu sebab Yang Berhormat Batu Kawan tadi, hanya beberapa sekolah yang terpilih. Actually adalah merupakan pilot project, projek rintis. Tapi selepas itu program ini didapati daripada hasil kajian dengan pelajar-pelajar ini, didapati mereka berpuas hati dan mereka mendapat banyak maklumat-maklumat yang perlu untuk diri mereka. Dari situ maka kita meneruskan program ini untuk memastikan dia dapat diteruskan ke semua sekolah. Maka kita menuju kepada IPG, kerana di situ terdapat bakal-bakal guru yang sedang belajar, dengan tujuan kita supaya mereka itu nanti akan membawa ke sekolah-sekolah dan dengan asal kita juga supaya ada kerjasama di antara kementerian dengan Kementerian Pelajaran ini. Guru-guru yang sudah dilatih ini nanti akan menjadi tenaga pengajar yang mengajar di sekolah-sekolah pula. Jadi asal itu akan menjadi, dan kita berharaplah supaya kedua-dua gabungan kementerian ini akan dapat melihat dengan lebih mendalam supaya usaha yang baik yang kita maksudkan ini, yang untuk makluman Kuala Kedah mengambil kira
ketuhanan tu tadi, mengambil mengambil kira apa namanya ini, ahli-ahli agama itu diambil kira, sama ada dia untuk orang yang Islam ataupun bukan Islam, tapi diambil kira supaya kita tidak melihat daripada segi saintifiknya saja, tetapi juga melihat daripada segi ketuhanan itu, bagi memastikan apa yang dibagi kepada anak-anak kita ini adalah secara holistiknya, mengambil kira kita ini adalah sebuah negara Islam. Itu dia. Dan insyaAllah kita berharap kita akan terus-terus menerus akan dapat peruntukan-peruntukan yang kita perlukan bagi memastikan program ini akan dilaksanakan secara menyeluruhnya dalam negara kan, melibatkan semua sekolah-sekolah. Kota Kinabalu tak ada soalan lah dengan saya. Ada soalan minta. Mana ada soalan? Bukan. Tansi Deputi Tua, perlukah saya bagi laluan kepada Kota Kinabalu yang tak ada soalan? Minta anu saya, minta peruang saya. Beri apa tiada suara. Yang berhormat, ya. Bukan saya yang menentukan, yang berhormat. Yang ya, karena saya tidak cukup masa untuk bahas di dalam saya biar ucapan, ya. Saya minta. Cukup lah tu, cukup. Kasih peluang kepada orang Sabah, orang miskin. Mana miskin? Ini Kota Kinabalu. Ini tetap miskin ya. Bukan Kota Kinabalu, Kota Kinabalu orang miskin. Pahamkah tidak? Ada. Kau pikir sama orang kaya enggak tinggal apalah di apalah dia merayu-rayu Tan Sri. Ya, ya sebetulnya yang sedikit. Yang kita aja. Ya oke, satu minit pun cukup. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Terima kasih Menteri kasih peluang untuk tanya sedikit suaran. Suaran saya ini dikating KK saya. Kawasan KK saya, orang miskin di KK. Jadi saya mau minta kementerian kebajikan, bagaimanakah kementerian pastikan orang miskin dan susah di kampung-kampung di KK seperti di kampung Kolam Tamai Luyang, kampung air di Tanjung Aru, pulau-pulau seperti Pulau Kaya, kayalah tapi miskin, Pulau Sebangga mendapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan. Tanpa bolehkah Menteri bagi jumlah penerima bantuan kebajikan di Kampung Kolam Tamai Luyang, Kampung Tanjung Aru, Kampung Air Tanjung Aru dan Pulau Kaya, Sabangga dan Kampung Numpak di Sabangga. Sekian, terima kasih. Tuan Sri yang dipertua, oleh kerana soalan itu tidak berkaitan, saya tidak akan menjawab. Saya cuma nak tambah saja yang tadi dikemukakan tu. Saya nak beritahu di sini kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa sehingga kini seramai 683 orang guru telah pun kita berikan latihan sejak tahun 2012 hingga tahun 2015. Dan hasilnya lebih 10,000 pelajar daripada 141 buah sekolah yang telah mendapat manfaat daripada program yang bermodulkan Peketi At Sekolah ini. Dan insyaAllah akan diteruskan lagi. Sahabat saya rantau panjanglah bertanya. Sila. Terima kasih Tan Sri Betul. Terima kasih Puan Menteri. Saya ingin penjelasan. Saya ucapkan terima kasih di atas usaha yang telah dibuat oleh kementerian untuk menangani isu yang cukup besar yang berkesan pada masa depan anak muda kita. Saya ingin penjelasan sejauh mana kajian yang telah dibuat. Puncanya berlaku gejala sosial yang melibatkan kelahiran anak luar nikah ini. Adakah dia berpunca daripada kurang pengetahuan ataupun berpunca daripada pergaulan terlalu bebas, kurangnya kawalan keluarga, dan mungkin juga kerana banyaknya tempat-tempat hiburan yang mendorong mereka kepada aktiviti yang tidak memoroh ini. Jadi kalau kita buat program Peketi kepada pelajar, bagaimana pula kepada remaja yang sudah lepas belajar, yang melibatkan warga asing dan sebagainya, yang mereka mungkin tidak berpeluang mendapat kursus bagaimana yang disediakan. Jadi mungkin ini adalah satu perkara yang perlu kita melihat lebih jauh. Jadi apakah perkara ini dalam penelitian pihak kementerian untuk memastikan punca utama yang dihadapi menyebabkan berlakunya gejala yang semakin melebar ini. Terima kasih.
Sri, Tuan Sri Yang Dipertua, sebenarnya minggu lalu saya telah menjawab soalan ini dan saya telah pun beritahu antara punca-puncanya. Antara lainnya ialah kerana apa nama ini, kanak-kanak yang biasanya terlibat dalam perkara ini adalah mereka yang tidak dalam keluarga yang lengkap, iaitu daripada keluarga anak ibu tunggal dan yang bercerai. Itu sebab pentingnya keluarga, institusi keluarga ini, dan juga disebabkan oleh mereka terlibat dengan rakan-rakan yang yang terlibat dengan perkara-perkara yang tidak baik seperti dada dan sebagainya, dan juga pergaulan yang bebas. Dan juga antara satunya lagi ialah berkaitan dengan, kalau ingat minggu lalu saya pegang angkat smartphone saya tu, itu antara lainnya, itu maklumat yang ada di ujung jari ini yang kita boleh dapat, yang menyebabkan mudah bagi anak-anak muda kita terlibat dalam perkara yang tidak baik ini. Sebab kecil-kecil lagi anak-anak kita dah diajar menggunakan smartphone tu. Ibu bapa sekarang ni mau mudah aja kerja, oh bagilah gadget-gadget ini. Jadi anak-anak daripada peringkat kecil yang belum tahu membaca pun dah pandai menggunakan gadget-gadget ini. Daripada situ mereka boleh dapat berbagai maklumat yang sebenarnya boleh menjahanamkan masa hadapan mereka. Walau macam mana pun, ingin saya maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini, sesungguhnya kita bukan membawa peketi ini peringkat di sekolah saja, di komuniti juga kita membawa, dengan keluarga juga kita membawanya. Cuma sekarang kalau Yang Berhormat tadi menyebut tentang kita juga membawa ke tempat-tempat yang kita kata mempunyai risiko yang tinggi, seperti kawasan-kawasan rumah PPR di mana terlibat anak-anak, terdapat anak-anak muda kita yang sudah habis bersekolah, mungkin mereka tidak tahu apa nak buat lagi, mereka suka melepak-lepak dan mungkin terlibat dalam perkara yang tidak baik. Di situ juga menjadi tumpuan kita, kawasan-kawasan tumpuan kita. Tetapi tadi Yang Berhormat sebut tentang pendatang daripada luar, warga asing itu, mungkin ini satu perkara yang kita kena tengok lagi lah. Kita, sebab sekarang ini kita mengutamakan kepada warga negara kita, tapi kalau perlunya kita melihat kepada warga asing ini pun satu perkara yang kita akan kaji jugalah, insyaAllah. Berkenaan dengan tadi daripada yang Berhormat Temerlu itu, saya juga telah menjawabnya. Temerlu ada kah? Tak ada, tak ada Temerlu, tak ada. So, Tan Sri Yang Bertuah, alur gajah ada tak? Alur gajah. Alur gajah tak ada ya. Kalau alur gajah tak ada, saya tak jawab ya. Bertulis. Yang Berhormat, batu ada tak? Batu pun tak ada ya. Okey, batu tak ada, saya tak payah bagi jawapan, secara bertulis nanti. Pari Sulung ada tak? Ada. Okey. Tan Sri Yang Dipertua, Yang Berhormat, Pari Sulung membangkitkan isu program pengarah wanita Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga Masyarakat melalui agensinya NAM, Institute for the Empowerment of Women ataupun NEW, telah pun melaksanakan program pengarah wanita atau dengan izin Women Directors Program WDP bagi melatih kumpulan wanita yang kompeten untuk diketengahkan sebagai ahli lembaga pengarah syarikat tersenarai awam atau dengan izin Public Listed Companies PLC di Bursa Malaysia. Kementerian masih meneruskan pelaksanaan program pengarah wanita tersebut bagi tempoh 2012 hingga 2016. Seramai 1,051 calon pengarah wanita telah menyertai program pengarah wanita. Untuk tempoh 2013 hingga Februari 2017 pula, terdapat seramai 58 dengan izin placement baru bagi wanita sebagai ahli lembaga pengarah syarikat di Bursa Malaysia yang dilatih oleh NEW melalui program pengarah wanita. Placement wanita sebagai ahli lembaga pengarah tersebut adalah konsisten, iaitu 13 pada 2013, 13 pada 2014, 14 pada 2015, 14 orang bagi 2016 dan 4 setakat Februari 2017 ini. Berdasarkan statistik daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia, sehingga 31 Disember 2016 terdapat 421,308 placement wanita sebagai ahli lembaga pengarah syarikat di sektor corporate ataupun 29.9% dari keseluruhan 1,410,862 placement ahli lembaga syarikat. Artinya kalau kita bulatkan dia 30% lah.
Mengikut statistik daripada Pusat Saham Malaysia sehingga 31 Disember 2016, terdapat 144 placement wanita sebagai ahli lembaga pengarah syarikat dengan izin dalam top 100 public listed companies PLCs bagi market capitalization di Pusat Malaysia ataupun 16.6% dari keseluruhan 865 placement ahli lembaga pengarah syarikat. So ini satu jumlah yang cukup baiklah. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, pada April 2015, Kementerian dengan kolaborasi Malaysian Directors Academy ataupun MINDA telah pun melaksanakan satu kajian semula ke atas kurikulum WDP untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran calon. Antara modul baru yang diperkenalkan adalah dengan izin Board Leadership, New Board Risk and Challenges serta Sustainability dan seterusnya meningkatkan dengan izin Marketability serta Visibility calon pengarah tersebut, bukan calon pilihan raya ya. Kementerian mengambil inisiatif pada tahun 2015 dan 2016 melalui pelaksanaan program kepimpinan wanita di setiap negeri melibatkan 133 peserta wanita yang mewakili kawasan parlimen masing-masing bertujuan bagi melatih wanita tersebut untuk menjadi pemimpin yang berintegriti dan pengetahuan luas. Program-program kepimpinan seperti ini akan ditambah baik modul pelaksanaannya dari masa ke semasa. Dan ingin juga saya maklumkan di Dewan Yang Mulia ini bahawa pada tahun 2015 dan tahun 2016 dan akan kita sambung pada tahun 2017 ini, kita telah mengadakan convention-convention yang mana melibatkan kepimpinan wanita daripada seluruh negara di mana mereka ini dilatih ataupun diketengahkan untuk menunjukkan kewibawaan dan kepimpinan mereka bagi dengan harapan untuk mereka ini visible kepada pucuk pimpinan juga dan juga kepada masyarakat keseluruhannya. InsyaAllah program ini akan kita teruskan lagi supaya kita dapat melahirkan pemimpin-pemimpin wanita di semua peringkat. Tina bertangan. Kita bertangan kah? Lepas tinggal bertangan apa tu? Terima kasih. Yang berhormat Menteri, ini saya terpanggil berhubung dengan program kepimpinan wanita ni. Jadi saya percaya program ini akan melibatkan seluruh kawasan parlimen dan tidak terkecuali kawasan parlimen di luar bandar. Sebab apa yang saya dapat lihat yang menonjol sekali iaitu wanita-wanita di bandar. Sedangkan wanita di luar bandar ini banyak juga yang talent sebetulnya, banyak yang apa ini ada kebijaksanaan tetapi penonjolan itu kurang. Jadi sejauh mana keseimbangan program ini, peruntukan dia dan juga penyertaan dia dapat diagi-agikan di semua peringkat. Sebab wanita saya di Kerajaan Bertangan pun mereka juga mau progres bersama dengan wanita-wanita di bandar. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih Tan Sri Speaker. Saya nak mengucapkan terima kasih di atas penjelasan mengenai terutamanya mengenai program pengarah wanita. Dan saya tertarik dengan apa yang dikatakan mengenai 144 placement dekat top 100 PLC. Adakah, soalan saya adalah adakah pihak kementerian ada cadangan untuk membuat lebih banyak perbincangan dengan Security Commission atau PSC untuk memastikan bahawa setiap mereka yang akan dapat placement ni supaya melalui proses ataupun mesti menghadiri, terutamanya yang baru, Board of Director wanita yang baru, untuk melalui program pengarah wanita ini sebagai satu daripada tambahan pengetahuan mengenai apa yang akan diaspek dengan izin berlaku sebagai Board of Director. Sebab PLC ini dia susah wanita untuk disenaraikan. Jadinya saya nak minta penjelasan daripada pihak kementerian mengenai perkara ini. Saya akan jawab yang berhormat Pari Sulung dulu. Seperti saya sebutkan tadi bahawa sekarang ni kita mengadakan kolaborasi di mana kita kaji semula modul-modul kita supaya dia akan dapat memberikan lagi pengetahuan ataupun pengalaman yang kemahiran yang lebih baik lagi kepada calon-calon kita. Dan saya percaya bahawa 144 wanita yang diberikan placement di dalam the top 100 public listed company
di sini ada mereka yang telah mempunyai pengetahuan, kemahiran serta ilmu yang telah dilihat sebagai sesuai untuk mereka dilantik di dalam top 100 public listed companies ni. Bagaimanapun, kita sekarang ni di kementerian kita telah menubuhkan apa yang kita panggil 30% Club Malaysia ni, di mana ini adalah dianggotai oleh captain-captain of industries dalam negara kita Malaysia ni, dan mereka ini merupakan mereka yang boleh memberikan ilmu dan pengetahuan serta membantu kita dalam mempertingkatkan lagi usaha kita untuk melantik wanita-wanita kita yang berpengetahuan atau berilmu dan juga kemahiran ke board of directors, termasuklah di dalam public listed companies. Dan insya Allah melalui The 30% Club ini akan ada perbincangan yang berhormat untuk memastikan kalau mereka yang telah kita telah berikan placement ini, mereka ni kurang kemampuan, kita akan pastikan mereka juga akan kita tambah kemahiran mereka lagi insya Allah. Bagi kena bertanggung pula, sebenarnya program kepimpinan kita itu secara menyeluruh di negara kita Malaysia ni melibatkan 222 kawasan parlimen, tidak tertinggal sama ada dalam bandar ataupun di luar bandar, kerana tujuan kita itu adalah bagi memastikan kita dapat mencongkil bakat-bakat wanita kita yang berada di mana sahaja. Saya pun orang daripada luar bandar juga, jadi kita mau mencungkil bakat-bakat wanita kita yang berkebolehan ini supaya dapat nampak baik lagi kebolehan mereka, kemahiran mereka, kehandalan mereka, dan yang penting mereka akan visible, dapat dilihat oleh para pemimpin dalam parti-parti politik, termasuklah pihak di sebelah sana, supaya mereka nanti dalam pilihan raya bolehlah dicalonkan sebagai calon-calon pilihan raya dan sebagainya, bukan saja setakat calon pilihan raya tapi calon-calon yang lain insyaAllah. Jadi kita bagi kepada semua, kita akan teruskan lagi insyaAllah. Mungkin saya boleh bagi cadangan. Mungkin calon bagi Barisan Nasional di Kina Patangan harus tukar kepada wanita. Sokonglah Kina Patangan. Ini cadangan Tan Sri tak masuk akal. Bagi kita dalam Barisan Nasional di keputusan calon itu sama juga, saya ingat macam kamu lah kan, dibuat diputuskan oleh pucuk pimpinan mengikut kriteria-kriteria yang tertentu. Tapi dalam bagi kita di kementerian ini, kita membuat yang terbaik supaya kita kemukakan wanita itu dan kita latih mereka supaya mereka akan kelihatan. Jadi tidaklah seputih saja. Menteri Sungai Petani. Ada kaitan kan? Ada. Nak bagi calon wanita itu. Ya. Tan Sri. Sila. Saya nak tanya Menteri, setelah program-program ini dilaksanakan dan wanita-wanita ini telah pun didedahkan dengan berbagai-bagai pendedahan dan ilmu, adakah program-program follow up akan menyusul? Kita lihat banyak program-program khususnya wanita, setelah program-program dilaksanakan, program susulan itu agak ke belakang. Jadi ini menyebabkan kadang-kadang mereka telah pun begitu khusus tetapi mereka ditinggalkan begitu saja. Sebab wanita ini dia perlu follow up. Macam kita nak tackle girl lah, kita kena keep on consistent, push them supaya mereka ditunjukkan. Apa pendapat Menteri tentang hal ini? Terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah bagi kami terus memerintah negara ini ya, dan kami akan teruskan usaha-usaha yang baik ini dapat kita membina lebih ramai lagi wanita menjadi wanita yang terkemuka dalam negara kita Malaysia dan juga di dunia ini insyaAllah. Terima kasih atas cadangan tadi. Tuan Sri Yang Dipertua, bagi isu wanita yang telah disentuh yang berhormat Kota Samaraan, adakah? Kota Samaraan tak ada. Okey, dia berada di bilik air. Bagi isu wanita yang disentuh oleh Berhormat Kota Samaraan, kerajaan telah menetapkan sasaran 59% penyertaan wanita dalam tenaga kerja dalam rancangan Malaysia ke-11, iaitu 2016 hingga 2020.
Program Career Comeback yang dilaksanakan telah menunjukkan peningkatan yang membangsangkan. Hingga Disember 2016, ramai 424 orang wanita telah mendapat pekerjaan berbanding hanya 62 orang wanita yang diberi pekerjaan pada Ogos 2015. Jadi kita nampak ada pertambahan yang begitu mendadak sekali. Untuk makluman, program Career Comeback ini masih diteruskan bagi memastikan lebih ramai lagi wanita kita kembali ke pasaran pekerjaan. Kementerian juga menjalankan program inkubator kemahiran ibu tunggal iKid dan program inkubator keusahawanan wanita iKey Wanita. Bagi tempoh 2008 hingga Disember 2016, seramai 5,294 orang ibu tunggal telah dilatih melalui program iKid. Manakala bagi program iKey Wanita, jumlah peserta yang telah mengikuti program ialah 8,610 orang. Khusus ini turut dilaksanakan dengan kerjasama pihak swasta berdasarkan kepekaran penyedia perkhidmatan seperti Taman Trigona, University College Bestari, Setiu dan juga Syarikat Jekyll yang terkenal. Selain daripada itu, bagi isu ibu tunggal yang disentuh oleh Yang Berhormat Kuala Kangsar, bimbingan dan kemahiran yang diberikan kepada ibu tunggal secara percuma sentiasa mengambil kira kemudahan dan kebajikan mereka. Antara tempat-tempat latihan yang diaturkan adalah seperti di Pejabat Pembangunan Wanita Negeri, Dewan Nur, Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat, pusat-pusat latihan awam seperti Pusat Giat Mara, College Community, Kawasan Peladang Nita dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga latihan yang dilaksanakan di tempat-tempat pengendali latihan yang sesuai seperti bengkel jahitan milik persendirian. Jabatan Pembangunan Wanita sedang merancang untuk melaksanakan padanan pekerjaan yang melibatkan ibu tunggal pada tahun ini. Sekiranya perancangan ini dapat dilaksanakan dengan jayanya, maka ianya akan dapat membantu ibu tunggal dalam menambah baik kualiti kehidupan mereka. InsyaAllah. Tuan Sri dan Pertua, Yang Berhormat Rantau Panjang. Tuan Sri Speaker, terima kasih Menteri. Saya ingin bertanya mengenai padanan pekerjaan ini. Semestinya ada satu senarai atau agensi yang diletakkan di peringkat kementerian dan digabungkan dengan kementerian-kementerian lain supaya satu perkara yang dilakukan di peringkat perdana harus dijalankan. Saya perhatikan di kawasan saya sendiri, sekiranya saya tidak membuat satu kaunter pekerjaan untuk padanan pekerjaan untuk wanita-wanita, semestinya mereka tidak tahu saluran mana untuk diikuti. Saya mohon pandangan Menteri. Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Berhormat Kuala Kangsar. Semestinya di bawah kementerian kita, kita ada Jabatan Pembangunan Wanita yang bertanggungjawab terhadap program-program yang ada kaitan dengan wanita, termasuklah pelaksanaan program ibu tunggal ini. Dan seperti saya sebutkan tadi, kita sekarang sudah pun merancang untuk melaksanakan padanan pekerjaan ini, dan tentunya kita akan bekerjasama dengan Kementerian Sumber Tenaga dan juga dengan majikan-majikan yang telah dikenal pasti bagi memastikan latihan yang diberikan itu padan dengan kerja pekerjaan yang tersedia supaya mereka diberikan latihan yang sesuai dan akan dapat pekerjaan yang sesuai dengan latihan yang telah diberikan kepada mereka. InsyaAllah. Terima kasih. Tuan Sri Speaker, cuma berbangkit apa yang ditanya oleh Kuala Kangsar. Yang Berhormat Menteri, adakah saya nampak kita banyak fokus pada ibu tunggal, tapi saya rasa kita juga kena mikir bukan saja ibu tunggal yang perlukan latihan, yang bukan ibu tunggal pun perlu juga diberi latihan khususnya di kawasan luar bandar, ya, mereka untuk menambahkan pendapatan, ya, untuk mengeluarkan ada kawasan luar bandar mereka terdedah dengan kemiskinan, taraf hidup mereka susah, ya. Cuma saya nak tahu apakah saya minta penjelasan, apakah latihan-latihan jenis-jenis latihan yang sedia ada sekarang yang sedia ada yang dibuat oleh Jabatan Pembangunan Wanita. Terima kasih. Sebenarnya Yang Berhormat, kita bukan menjaga ibu tunggal saja. Cuma ibu tunggal itu satu segmen yang kita juga lihat mereka dan kita cuba mau bantu mereka. Tapi kepada keseluruhannya memang kita menjaga wanita tu. Dan
program ataupun kursus wanita ni yang saya sebutkan tadi di bawah IQ Nita itu, iaitu program inkubator keusahawanan wanita. Ya, itu memanglah kita laksanakan secara berterusan, dan program ini termasuklah latihan kemahiran berkaitan dengan jahitan, masak-memasak, bakery dan lain-lain lagi yang diperlukan oleh wanita itu, yang mana daripada masa ke masa kita akan tambah baik supaya dia dapat mengambil kira keperluan jenis kemahiran yang diperlukan oleh wanita kita, termasuk mereka yang berada di luar bandar. Jadi tidak ditinggalkan sebenarnya semua wanita kita ambil kira, termasuklah dalam program Satu Azam Niaga kita itu juga melibatkan ramai yang yang kita bantu itu adalah daripada kaum wanita, iaitu kurang lebih 65%. Selain daripada itu, bagi isu bertunggal yang di Menteri sikit lagi. Sini tanah merah. Tanah merah. Tan Sri boleh? Okey, terima kasih. Adakah Satu Azam ini dalam Jabatan Pembangunan Wanita, Azam Niaga? Ya, Azam Niaga ini dalam Jabatan Pembangunan Wanita, saya nak tahu, ya. Tapi bagi saya lah Yang Amat Menteri, apapun kita apa program mesti bermatlamat untuk meningkatkan taraf hidup wanita, sama ada wanita ibu tunggal atau tidak, dan untuk mereka dapat menambah keberatan, mengeluarkan mereka dari taraf kemiskinan yang dialami oleh mereka. Terima kasih. Yang Berhormat, Satu Azam ni di bawah kementerian. Satu Azam Niaga ni, Azam Niaga ni di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan program itu memanglah tujuannya untuk memastikan mereka yang terlibat yang kita bantu itu akan meningkatkan pendapatan mereka. Dengan arti kata lain, akan merubah kehidupan mereka itu. Dan kita melihat bahawa rata-rata lah majoriti daripada mereka yang telah kita bantu itu telah meningkat pendapatan mereka daripada zero kepada sekurang-kurangnya RM300 sebulan. Ini kita pantau secara berterusan selama 6 bulan dan kita dapati berlaku perubahan dalam kehidupan mereka ini. Dan ada pula yang lain itu yang telah menjadi yang kita katakan daripada zero menjadi hero tu, yang mana pendapatan mereka telah melipat ganda. Daripada kosong, daripada 100, 200 menjadi beribu-ribu. Ada yang sampai 10,000, 12,000 dan sebagainya. Jadi kita lihat ini adalah satu kejayaan yang boleh sama-sama kita banggakan dan mestilah kita akan teruskan. InsyaAllah, Tan Sri Yang Dipertua. Saya tak tahu apa lagi Kota Kinabalu nak ni. Ya, Tan Sri, saya minta tanya satu suaran saya. Ibu Tunggar. Ibu Tunggar. Okey. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Menteri ke atas perhatian kepada orang Sabah. Saya hanya mau tanya Menteri, ada jumlah seluruh Sabah atau berapa ibu tunggal di Sabah? Ya, itu saya. Itu saya. Sekian, terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua, nanti saya akan dapatkan, kita ada jumlahnya. Nanti saya akan dapatkan bagi pada yang Berhormat secara bertulis, ya. Boleh ya? Okey, terima kasih. Tan Sri, Sekijang. Sekijang. Sekijang nak tanya bertunggal. Terima kasih Menteri. Tadi Yang Berhormat Menteri ada menyebut tentang ibu-ibu tunggal dan juga mereka yang telah menerima bantuan daripada pihak kementerian, dan ada yang telah berjaya berlipat kali ganda, malah mereka ini dilihat telah berjaya mengubah kehidupan mereka. Namun ada beberapa kes ibu-ibu tunggal dan juga mereka yang tinggal di kawasan luar bandar ini, mereka menerima bantuan daripada pihak kementerian melalui pelbagai program yang telah disediakan, tetapi mereka ini gagal. Adakah pihak kementerian memantau mereka-mereka ini dan diberikan mungkin latihan-latihan tambahan kepada mereka ini, ataupun libatkan mereka ini bersama dengan golongan-golongan ibu tunggal dan mereka-mereka yang telah berjaya di dalam proses pemberian peruntukan yang telah diberikan oleh pihak kementerian itu, supaya mereka ini boleh membantu ibu-ibu tunggal dan mereka yang tinggal di kawasan luar bandar ini, terutamanya yang mendapat peruntukan bantuan ini, untuk mendapat kejayaan sama seperti kawan-kawan mereka yang lain. Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Sekijang. Tan Sri Yang di-Pertua, sebenarnya memanglah daripada begitu ramai yang kita bantu tu, tidak mungkin semua yang akan berjaya. Tentu akan ada sedikit failure rate, tetapi pada keseluruhannya dia berjaya. Dan tapi tidak berarti mereka yang kurang berjaya ini akan kita lupakan. Itu sebablah kita sekarang sudah ada satu, kita sudah ada lagi pelan tindakan ibu tunggal, pemerkasaan ibu tunggal yang baru, yang mana salah satu tindakan kita yang telah kita ambil, kita telah menubuhkan satu task force yang dipengerusikan sendiri oleh saya, melibatkan pelbagai agensi-agensi kerajaan persekutuan ini dan juga di peringkat negeri-negeri. Dan juga kita telah juga menetapkan supaya setiap negeri itu mewujudkan one stop center bagi tempat di mana para ibu tunggal ini, melalui persatuan-persatuan ibu tunggal yang ada di dalam negara kita ini, dapat mendapatkan bantuan ataupun khidmat nasihat dan macam-macam lagi yang lain. Dan kita insyaAllah melalui kerjasama dengan NGO Persatuan Ibu Tunggal ini, kita akan memantau mana-mana ibu tunggal kita yang telah menerima bantuan kita, pelbagai bantuan yang kita berikan, sama daripada bentuk kewangan bulanan ataupun sebagai ilmu dan kemahiran, mengapa mereka tidak berjaya, supaya kita dapat mencari jalan yang terbaik, yang lebih holistik, yang akhirnya dapat menghasilkan apa hasil yang benar-benar kita harapkan, itu menaikkan taraf kehidupan mereka dan mereka tidak tinggal dalam keadaan yang susah lagi, insyaAllah. Tan Sri Yang di-Pertua. Yang Berhormat, rantau panjang menyentuh berkenaan isu kekeluargaan. Pihak kementerian sedar bahawa... Hey, Menteri, kulai sini. Jawab dulu, Tuan Menteri. Teruskan dulu itu. Saya teruskan, okey. Menyentuh berkenaan isu kekeluargaan, pihak kementerian sedar bahawa kadar perceraian di negara mencatat peningkatan. Oleh yang demikian, pihak kementerian terus berusaha untuk merangka dan melaksanakan program untuk memantapkan institusi perkahwinan dan kekeluargaan. Kementerian Melalui Lembaga Penduduk dan Pembinaan Keluarga Negara LPPKN ada menyediakan perkhidmatan kaunseling kekeluargaan bagi membantu pasangan suami isteri dalam menguruskan tekanan, konflik dan masalah-masalah yang wujud dalam perkahwinan. Perkhidmatan ini boleh diperolehi di setiap pejabat LPPKN negeri yang berada di seluruh negara. Daripada tahun 2006 sehinggalah 2016, sebanyak 45,930 sesi dengan melibatkan seramai 113,252 orang klien telah diadakan. LPPKN juga telah melaksanakan program pengukuhan institusi perkahwinan yang merangkumi program pra-perkahwinan Smart Start, program Mega dan Smart Start Second Honeymoon kepada pasangan suami isteri bagi menerapkan ilmu pengetahuan dan kemahiran kekeluargaan. Sehubungan dengan itu, program pra-perkahwinan Smart Start ditumpukan kepada pasangan yang akan dan baru berkahwin, iaitu usia perkahwinan tidak lebih daripada 5 tahun. Manakala program Smart Start Second Honeymoon disasarkan kepada pasangan suami isteri yang telah berkahwin lebih daripada 5 tahun bagi mengukuhkan semula hubungan antara suami dan isteri. Daripada tahun 2006 sehingga 2016, LPPKN telah melaksanakan 628 program pra-perkahwinan dan pengukuhan institusi keluarga dengan melibatkan seramai 25,072 orang peserta. Program pra-perkahwinan juga turut dilaksanakan oleh agensi kerajaan lain seperti JAKIM dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Kementerian juga telah mengadakan kerjasama dengan Institut Wasatiyah Malaysia IWM untuk melaksanakan program seminar kebangsaan wasatiyah pada tahun 2016, melibatkan pasangan yang baru berumah tangga dalam membentuk keluarga yang wasatiyah, keluarga yang seimbang. Kerjasama dengan IWM ini akan diteruskan pada masa akan datang, insyaAllah. Yang Berhormat Ampang, ada tak? Berkaitan. Okay. Terima kasih Tan Sri Tua dan terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya nak tanya sikit. Saya amat menghargailah segala itu usaha kementerian untuklah mengukuhkan perkahwinan pasangan ini. Tetapi saya rasa
kes penceraian memang meningkat. Dan saya rasa di kebanyakan kes ini, walaupun kebanyakan masa suami adalah diperintah oleh mahkamah untuk memberi nafkah kepada budak-budak mereka, untuk kanak-kanak mereka yang bawah umur, yang tidak mencapai umur 18 tahun. Tetapi oleh sebab pas itu emosi ataupun masalah di antara itu suami dan isteri yang sudah bercerai, suami itu ataupun ayah untuk kanak-kanak ini, kebanyakan mereka, banyak dalam banyak kes mereka enggan untuk membayar itu nafkah untuk membantu kehidupan dan juga pelajaran persekolahan anak-anak mereka sendiri. Jadi saya amat menghargai usaha kementerian untuk mewujudkan pelbagai institusi untuklah bantu, untuklah memperkukuhkan itu perkahwinan pasangan. Tetapi boleh tak, ataupun sudah, saya rasa sudah tiba masa untuk kita wujudkan satu agensi supaya kita boleh memantau kes-kes di mana selepas satu pasangan itu bercerai, suami ataupun ayah itu teruslah memain dan juga memikul tanggungjawab mereka sebagai seorang ayah. Kalau tidak, saya rasa kebanyakan kes kanak-kanak, welfare ataupun kepentingan kanak-kanak itu adalah terjejas. Jadi saya minta pandangan Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Sri. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Kola dan Tuan Sri Speak, Tuan Sri Yang Dipertua. Terima kasih di atas cadangan Yang Berhormat Kola itu. Mungkin ini satu perkara yang boleh kita bincangkan, kementerian kami bincangkan dan pihak kehakiman. Karena setelah perceraian berlaku melalui mahkamah dan semua keputusan dibuat oleh kehakiman itu, bukan tempat kami lah untuk campur tangan. Tetapi sekiranya ada keperluan memandangkan keluarga, keperluan anak-anak dan sebagainya, mungkin kita boleh mengadakan perbincangan dengan pihak kehakiman bagaimana kita dapat memantau keadaan ini. Ya. Saya nak bantu sikit boleh. Terima kasih Tan Sri Speaker. Saya nak bantu sikit. Saya memang perintah itu adalah diberi oleh mahkamah. Saya rasa di sini kementerian tak perlu campur tangan. Tetapi adalah tentang ini pelaksanaan perintah nafkah tersebut. Kerana kalau kita macam EPF, ini adalah satu tanggungjawab majikan untuk teruslah bayar EPF itu kepada itu KLWSP. Tetapi untuk nafkah ini, kalau seseorang suami ataupun ayah tidak bayar nafkah menurut itu perintah, isteri ataupun ibu untuk kanak-kanak ini, mereka perlu pergi ke mahkamah satu kali lagi untuk dapat itu perintah komite. Barulah bolehlah mempenjarakan ayah ataupun suami itu. Jadi saya rasa kalau untuk seorang ibu tunggal, sumber kewangan itu sudah tidak banyak, tetapi beliau perlulah cari pengguam lagi untuk pergi ke mahkamah untuk dapat itu perintah komite, saya rasa bebanan kewangan itu sangat tinggi. Jadi saya rasa kita perlu wujudkan sebuah agensi untuklah melaksanakan perintah nafkah ini dan juga ambil tindakan terhadap suami-suami ataupun ayah-ayah yang enggan melaksanakan mengikut perintah nafkah ini untuklah melindungi kepentingan anak-anak. Inilah pandangan saya dan juga ini sebenarnya apa yang telah dilaksanakan di beberapa negara yang lain. Terima kasih di atas pandangan Yang Berhormat Kola itu. Tapi seperti mana yang kita semua tahu, perundangan dalam negara kita ini memang memerlukanlah mereka, sekiranya si suami itu tidak membayar nafkah, maka dia akan diambil semula kes ke mahkamah untuk pelaksanaan selanjutnya. Dan apa namanya ini, sekiranya lah wanita itu tidak mampu, maka kerajaan kita menyediakan satu jabatan yang dinamakan Jabatan Bantuan Guaman untuk membantu mereka. Walau macam mana pun, cadangan Yang Berhormat itu boleh kita lihatlah, boleh kita lihat. Jika itu berlaku di luar negara dan baik, mengapa tidak? Yang baik itu boleh kita buat dalam negara kita. Yang Berhormat, rantau panjang. Ya. Terima kasih Tan Sri. Saya ingin penjelasan terhadap apa yang dibangkitkan dalam persoalan saya yang telah dijawab Menteri tadi, iaitu berkaitan dengan program untuk kita memulihkan institusi keluarga di mana kerapnya berlaku perceraian di awal perkahwinan. Jadi kita mendapat jawapan tadi bagaimana beribu program yang telah dibuat oleh pihak kementerian. Saya ucapkan tahniah. Cuma setakat ini sejauh mana penglibatan keluarga? Kalau hanya
hanya pasangan sahaja yang kita bagi latihan dan kesedaran. Mungkin penglibatan ibu bapa atau mertua perlu juga diberi peranan untuk memastikan supaya kestabilan rumah tangga itu dapat juga diberi nasihat oleh keluarga terdekat. Jadi sejauh mana penglibatan keluarga terdekat dilibatkan dalam program-program yang melibatkan isu-isu berkaitan dengan untuk menangani isu masalah penceraian, dan berapa ramai dari sudut kehadiran program itu yang melibatkan kaum suami? Sebab kadang-kadang banyak program yang kita buat yang datang ini kebanyakan kaum ibu. Jadi sejauh mana perkara ini dilihat oleh pihak kementerian? Minta penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Rantau Panjang. Memanglah pada asasnya program kita itu akan melibatkan dua pasangan, suami isteri, lelaki dan perempuan itu. Karena mereka ini yang utama, yang penting. Program kaunseling kita juga akan melibatkan kedua-dua pasangan ini. Tapi jika Yang Berhormat tadi mencadangkan supaya keluarga yang lebih besar, yang lebih luas itu juga dilibatkan, ini satu perkara mungkin yang akan kita lihat, boleh kita kaji dan bagaimana kita melaksanakannya insyaAllah. Daripada segi program-program khusus-khusus itu, memang kita akan terbuka. Suami isteri, iaitu institusi keluarga yang terdekat itu, tapi kita juga membukanya kepada mana-mana sajalah, ibu bapa, nenek-nenek pun boleh kita libatkan sama. Yang penting mereka mau dan bersedia untuk mengikuti program-program kita. Tapi saya ingin mengambil kesempatan ini supaya janganlah mengharapkan kepada kita saja yang buat ini, tapi institusi-institusi lain di akar umbi juga mestilah turut sama untuk mengadakan program ini, seperti NGO, juga masjid-masjid, surau-surau dan juga temple, churches juga sama-sama dalam usaha yang baik ini untuk kita memastikan institusi keluarga kita ini akan terus terjaga dalam negara kita Malaysia yang tercinta ini. Menteri, tak payahlah Kota Kinabalu ya. Satu suara lagi terakhir untuk Kota Kinabalu. Boleh, Menteri? Ini penting ini, Tansri. Untuk ibu tunggal juga. Oh, ibu tunggal yang banyak kasihan lah di Sabah. Banyak. Yang banyak yang sekali. Tadi sudah saya beritahu ya, kan. Kata nanti jumlah saya akan beritahu. 5 second saya beri habis. Okay? 5 second saya. Hanya saya minta beri jawab dalam turis. Ya. Okay. Menteri, saya sayangi juga lah dari Sabah. Apakah jenis-jenis program dan kejayaan Jabatan Kebajikan dalam membantu ibu tunggal di Sabah? Terutamanya di kawasan KK, Pulau Kaya, Sabangga dan Kampung Numbak dan juga Putatan. Ini saya siapa tanya, boleh jawab dengan tulis. Sekian, terima kasih. Menteri, terima kasih. Tan Sri, terima kasih. Tuan Ketua, saya Yang Berhormat Kota Kinabalu. Adakah ibu tunggal di luar sana yang sering kali SMS Yang Berhormat? Saya nampak Yang Berhormat baca soalan itu daripada handphone. Ini suaran sama pun dari itu ibu tunggal kasih saya. Tuan Ketua, saya tidak ada soalan saya nak bagi pandangan. Ibu tunggal dari Kota Kinabalu bagi tahu suaran-suaran yang tanya sama menteri supaya menteri boleh ambil perhatian yang sungguh-sungguh manis. Okey. Yang Berhormat Menteri, saya nak bagi pandangan, satu pandangan berkenaan dengan ibu tunggal ni. Saya terbaca dalam akhbar ada ibu tunggal yang ada 3-4 orang anak, Tuan Ketua, yang membesarkan anaknya dengan susah. Dan anak-anak mereka ada yang berjaya mendapat 9A, 7A plus. Saya mencadangkan agar kementerian ini memberi penghormatan kepada ibu-ibu tunggal ini. Terima kasih. Terima kasih di atas cadangan tersebut. Berkaitan dengan Kota Kinabalu itu, kita kalau Jabatan Kebajikan memanglah bantuan dari segi kewangan. Kalau ibu tunggal mempunyai anak-anak yang bersekolah, maka mereka akan mendapat bantuan kewangan itu. Nah, itu memang kita laksanakan. Tak kira di manalah, di kawasan YB kah atau di mana saja, kita tidak mengira dia ni penyokong YB itu pembangkang kah, tak kira. Kita akan bagi. Dan nanti saya akan bincang dengan Persatuan Ibu Tunggal Negeri Sabah yang berada di Kota Kinabalu itu, apa yang telah mereka laksanakan, dan kita boleh bekerjasama lagi untuk memastikan kita rancakkan lagi program-program yang sesuai insyaAllah. Ya. Banyak terima kasih. Ribuan terima kasih, Menteri. Tuan Sri Yang Dipertua, menyentuh berkenaan isu bantuan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kenawit. Kenawit adakah?
Kanawit dan Bakri, ya. Bagi mengetahui prosedur permohonan bantuan OKIA dan warga emas, orang awam boleh melayari laman web JKM di www.jkm.gov.my atau menghubungi talian kasih 1599 atau hadir sendiri ke pejabat kebajikan masyarakat yang berhampiran. So, boleh dapat di situlah. Jika sebuah keluarga itu mempunyai ahli isi rumah yang lebih dari satu kumpulan sasar JKM sepertinya warga emas dan OKU, mereka boleh memohon dan dipertimbangkan pelbagai perkhidmatan JKM seperti bantuan kewangan, bantuan alat tiruan, bantuan pemekasan ekonomi dan juga didaftarkan sebagai OKU. Ini membawa maksud bantuan-bantuan yang sesuai dengan keadaan klien semasa siasatan dibuat oleh pihak pegawai-pegawai kita. Untuk maklumat juga, setiap kes bantuan skim persekutuan, bantuan orang tua, bantuan kanak-kanak, bantuan penjagaan pesakit kronik, OKU terlantar, bantuan OKU tidak upaya bekerja dan lawan pekerja cacat diluluskan untuk tempoh 1 tahun. Bantuan di bawah skim negeri iaitu bantuan AM dilulus untuk tempoh 2 tahun. Oleh itu, setiap penerima bantuan perlu mengemas kini maklumat 3 bulan sebelum tarikh tamat bantuan supaya bantuan tersebut dapat diteruskan tertakluk kepada syarat-syarat kelayakan. Antara sebab penamatan kes bantuan adalah mengikut syarat skim, iaitu anak sudah melebihi umur 18 tahun untuk bantuan kanak-kanak, pesakit sudah meninggal dunia, bantuan penjagaan pesakit kronik ataupun OKU terlantar, atau pendapatan isi rumah melebihi 3,000 sebulan atau berpindah ke daerah atau negeri lain. Keadaan sosioekonomi mereka sudah berubah dan bertambah baik dan klien mendapat bantuan daripada agensi pemberi bantuan yang lain. Ahli keluarga atau ketua kaum berperanan melaporkan kepada pejabat kebajikan masyarakat daerah status ekonomi penerima-penerima jika penerima tersebut tidak mampu untuk hadir sendiri ke sesi kaji semula yang dijadualkan. Menjawab kepada soalan Yang Berhormat Parlimen Kanawit, Yang Berhormat Kanawit, Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Kanawit membuat kaji semula kes melalui program Satellite Office, iaitu kaji semula berkelompok yang mana penerima bantuan ini berkumpul di Dewan atau Balai Raya mengikut jadual yang telah ditetapkan. Temu bual akan dibuat secara individu di tempat tersebut, manakala lawatan ke rumah dibuat jika ada keraguan dalam maklumat yang diberikan semasa temu ramah tersebut. Okey, Menteri, ada dua isu di sini. Satu tadi mungkin telah dijawab oleh Menteri, di mana ramai daripada penerima bantuan ini apabila mereka datang ke pejabat dan diberitahu bahawa bantuan mereka telah ditamatkan. Jadi ini jadi masalah. Mungkin yang apa yang telah dikatakan oleh Menteri memerlukan semak semula setiap 3 bulan, tetapi mereka yang di rumah panjang ini mereka tak tahulah. Jadi ini jadi masalah. Yang kedua tadi adalah mungkin juga dijawab oleh Menteri, sekarang ini apabila diadakan satelit untuk satelit base untuk temubual atau temuduga. Tetapi yang jadi isu ini di sini adalah apabila permohonan ini, permohonan bantuan orang tua, permohonan ibu tunggal, banyak-banyak kali dihantar kepada Jabatan Kebajikan di Kenawit, tapi tidak ada jawapan sama ada lulus atau tidak. Dan mereka juga telah berjumpa dengan kita sebagai wakil rakyat. Dan kita pun kadang-kadang kesian pada mereka ini. Saya melihat ekonomi ini satu daripada masalah, whether it's correct or not, adalah pegawai JKM memang tidak mencukupi. Dan mereka tidak pergi ke rumah-rumah panjang di hulu sungai sana untuk melihat sendiri sama ada mereka betul-betul memerlukan bantuan atau tidak. Dan ibu tunggal ini dalam satu jadi masalah sebab ramai daripada ibu tunggal ini apabila sudah bercerai mereka balik ke rumah panjang dengan anak 3-4 orang. Ini jadi masalah. Jadi apabila mereka mohon untuk bantuan, dikatakan mereka mempunyai adik-beradik dan ibu bapa yang masih dapat menolong mereka. Ini juga masalah. Minta penjelasan.
Yang Berhormat, kalau dikatakan bahawa kita tidak mencukupi pegawai itu menjadi penyebab, itu sebenarnya bukan sebabnya lah. Sepatutnya dalam tempoh satu bulan setelah borang diisi dengan betul, dokumen-dokumen yang lengkap diberikan, sepatutnya sudah ada jawapan lulus atau tidak. Dan sekiranya Yang Berhormat mempunyai data-data yang mana kes-kes yang tidak dijawab ini boleh dikemukakan kepada kami supaya kita ambil tindakan bagi memastikan jawapan diberikan kepada para pemohon yang terlibat ini. Dan memanglah kita amat simpati dengan ibu tunggal kita yang mempunyai anak-anak yang ditinggalkan oleh sang suami ataupun bekas suami, tapi masih bapa yang tidak memperduli anak-anak mereka. Amat sedihlah. Saya ambil kesempatan ini kepada kaum bapa yang dalam Dewan Yang Mulia ini, tolonglah kami supaya kaum lelaki ini bertanggungjawablah terhadap, kalau tidak pun bekas isteri, tetapi anak-anak yang tidak pernah bekas itu tetap anak juga, mestilah dibantu mereka. Tuan Sri Yang Dipertua, menyentuh tentang isu banjir yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Lenggong, dia ada keluar ya? Dia ada keluar tak? Dengar. Boleh kata Tuan Sri atau saya jawab secara bertulis saja? Kalau tak ada bertulis ya? Bertulis saja, okey. Bagi isu kejadian banjir kilat yang berlaku di kawasan Parlimen Lanang dan Sibu, Yang Berhormat Lanang adakah? Okey, Yang Berhormat Lanang ada. Ia tidak melibatkan perpindahan penduduk ke pusat pemindaan kerana banjir di kawasan tersebut adalah berskala kecil dan sekejap sahaja. Oleh yang demikian, tiada sebarang bantuan disalurkan oleh JKM kerana banjir tidak menjejaskan aktiviti harian penduduk. Isu berkaitan perancangan sewajarnya untuk mengatasi masalah banjir kilat ini sebenarnya perlu dibawa kepada jawatankuasa pengurusan bencana negeri dan daerah yang berkaitan. Ya. Pendaftaran maksa banjir dibagikan kepada dua peringkat, ini pun ada kaitan tadi dengan Lenggong, tapi kerana dia Lenggong tak ada di dalam dewan, jadi saya tak akan bagi dia secara bertulis sajalah. Ya, secara bertulis saja. Tuan Sri Yang Dipertua, setakat ini sajalah penerangan yang dapat saya berikan mengenai isu-isu yang telah dibangkitkan sepanjang tempoh perbahasan. Saya berharap penjelasan ini dapat memberi gambaran yang lebih jelas terhadap perkara-perkara yang dibangkitkan oleh ahli-ahli Yang Berhormat yang menyentuh. Yang Berhormat Menteri, ada lagi satu isu mungkin Yang Berhormat Menteri tak terlupa atau belum sentuh lagi. Ini mengenai cuti paternity leave yang saya bangkitkan dalam ucapan perbahasan saya, supaya ayah dan ibu kedua-dua diberikan cuti paternity untuk menjaga anak sakit. That was my first point dalam ucapan saya. Yang Berhormat Batu Kawan, persoalan tentang itu telah kita hantar kepada kementerian yang berkenaan untuk menjawab nanti kepada Yang Berhormat di Dewan Yang Mulia ini. Human resource ke? Yes. Atau okey, yeah, okey. Okay. Terima kasih. Yeah. Terima kasih Tuan Speaker. Okey. Terhadap perkara-perkara yang dibangkitkan oleh ahli Yang Berhormat yang menyentuh bidang tugas dan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, jutaan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada setiap ahli Yang Berhormat yang telah mengemukakan pertanyaan dan membangkitkan isu berkenaan. Kementerian akan mengambil perhatian terhadap teguran dan pandangan yang telah diutarakan oleh setiap ahli Yang Berhormat dan seterusnya diterjemahkan melalui tindakan sewajarnya. Saya juga ingin menyuruh kepada semua ahli Yang Berhormat untuk terus menyokong usaha-usaha kerajaan, khususnya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, bagi memastikan rakyat mendapat faedah dan menerima impak yang maksimum. Isu-isu yang lain telah pun kita sampaikan dan kita kemukakan kepada pihak-pihak yang berkenaan yang lain untuk dijawab, termasuklah isu yang berkaitan dengan polisi pengambilan kerja dan juga paternity leave tadi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terlebih dahulu, izinkan saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli Yang Berhormat yang telah mengambil bahagian dalam sesi pembahasan ke atas usul menjunjung kasih Tita Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong dan turut menyentuh isu-isu di bawah bidang kuasa Kementerian Kerja Raya. Segala cadangan, pandangan dan teguran mengenai isu-isu yang dibangkitkan itu amatlah dihargai dan akan diberikan perhatian oleh kementerian ini. Tuan Sri Yang Dipertua,
keseluruhan lebih kurang ada 16 orang ahli parlimen yang menyentuh berhubung kait dengan kementerian kami. Dan isu yang pertama ialah berhubung kait dengan isu naik taraf bangunan parlimen. Tuan Sri Ketua, sidang Dewan Rakyat kali ini sungguh istimewa apabila kita kembali bersidang di Dewan yang mulia ini yang telah siap dinaik taraf. Tentunya sesuatu yang baru ini ada sedikit kekurangan yang boleh diberi penambahbaikan, dan kementerian amat menghargai semua maklum balas yang diberikan oleh beberapa ahli yang berhormat, iaitu ahli yang berhormat daripada Lipis, daripada Bintulu, daripada Kinan Batangan yang merangkumi menyentuh berhubung kait dengan penghawa dingin dan juga kerusi yang menggelonsor ataupun kerusi yang licin. Yang berhormat Bintulu berhubung kait dengan karpet berbulu dan juga sound system, dan yang berhormat Kinan Batangan menyentuh berhubung kait dengan beberapa perkara termasuklah tulisan ataupun label nama ahli yang berhormat pada CCTV. Tan Sri Mertua, mengenai dewan yang terlalu sejuk, bacaan suhu ketika ini adalah antara 20 hingga 22 darjah Celsius. Ketika ini pasukan mekanikal JKR sedang dalam proses penyelarasan akhir ataupun dengan izin fine tuning mengikut keadaan di dalam Dewan Rakyat dengan mengambil kira juga suhu cuaca ketika dewan sedang bersidang. Proses ini adalah perlu memandangkan dewan ini baru siap dinaik taraf dan perlu mencapai suhu mengikut keselesaan ahli-ahli yang berhormat di dalam Dewan Rakyat. Proses mendapatkan suhu ini juga memerlukan maklum balas daripada ahli-ahli yang berhormat yang sedang bersidang bagi membolehkan pihak JKR mengubah set point suhu mengikut keselesaan semua. Saya kira masalah ini telah pun dapat kita atasi. Mengenai masalah karpet atau pemadani yang dikatakan mudah tercabut bulunya, untuk maklumat ahli berhormat, karpet yang bekas